Ya, kembali lagi di Lanstok pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum menyapa narasumber kami lagi di studio, kita akan menyapa dulu penelpon. Ada Pak Fahmi dari Depok. Selamat siang, Pak Fahmi. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, silakan, Pak. Ya, saya mau melihat apa ya fenomena ini yang lagi rame di Depok. Masalah Pandawa Mandiri Group. Jadi kalau saya setuju dengan dua narasumber yang udah ngomong sama Mbak Tonggam, bahwa sebenarnya ini adalah pokok permasalahannya adalah ketidaktahuan tentang arti sebenarnya investasi dari masyarakat yang ada di Depok yang kebanyakan. Jadi mereka menganggap bahwa saya naruh uang, saya dapat profit, ya itulah investasi saya, tanpa mereka mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dalam perusahaan itu, ya anggap aja perusahaan, tanda kutip. Perputaran uang kemana, dapatnya nanti gimana, lebih kepada apa ya, Mbak, ya asal usul uang lah itu ya. Mereka rata-rata sudah tidak mau tahu. Usahanya terus, apa saja mungkin tidak diketahui seperti itu ya, Pak? Benar-benar tidak jelas, dan mereka tidak mau tahu kebanyakan. Yang penting saya dapat 10% setiap bulan, dan buat saya itu tendensi yang jelek gitu. Kasihan masyarakat yang tidak tahu ya, kalau yang memang pemain ya oke lah fine, tapi yang tidak tahu, yang mereka gadekan surat rumah itu bikin miris gitu loh, Mbak, yang nggak tahu orang-orang tua. Itu banyak cerita. Terus yang kedua, Pak Fahmi, maaf saya potong. Ya, apakah cerita seperti itu banyak di Depok, Pak? Artinya dia karena tergiur dengan return yang besar, ada yang sampai mengorbankan rumah atau asetnya mereka ya, untuk ikut sana? Banyak. Saya sering dengar orang gadein rumah, kemudian di bank, kemudian ada usaha yang diakuin, ini loh usaha saya, padahal itu usaha saudaranya untuk mendapatkan pinjaman. Uang dari bank untuk kemudian dimasukkan ke situ. Nah pertanyaan saya, oke lah kalau pinjaman 3 tahun. Nah sekarang kalau cuma setahun, potong terus nasib dia gimana gitu. Yang rumah udah digadein, terus dia sekarang ngontrak dengan imbal hasil, ya puluhan juta setiap bulan. Nah cuman belum setahun dipotong, terus dia nebus sertifikatnya gimana. Pak Fahmi, ini kan kalau misalnya kita berbicara tentang Pandawa Group ini, memang pusatnya ada di wilayah Depok seperti itu. Bagaimana mungkin di sekitar lingkungan Bapak juga ada yang sudah ikut serta di investasi Pandawa Group ini, Pak? Ya kalau saya sih hidup di lingkungan itu ya banyak ya, tapi mereka sendiri tidak mau mendengar. Bahkan ya maaf ya Pak Tonggam, ya mungkin Pak Tonggam mendengar bahwa banyak yang nggak peduli siapa itu UJK. Saya tak tahu, mereka nggak tahu UJK itu apa sih gitu. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Selanjutnya juga ada penelpon lagi dari Jakarta Selatan, ada Pak Rudi. Silakan Pak Rudi, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Pak Rudi, silakan. Ya, suaranya kecil sekali. Ini saya hanya mau menyampaikan, ini sudah saya dirugikan, ini kira-kira sudah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, itu dengan satu investasi yang namanya Gold Bullion Indonesia, GBI, Gold Bullion Indonesia. Dan waktu itu sudah dilaporkan sampai dibawa ke DPR Komisi 11, dan juga sudah dibicarakan dengan Kapolri waktu itu zamannya Pak Pradopo, tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian, tidak ada dikembalikan uang saya. Pak Rudi, boleh diceritakan? Pak Rudi, maaf saya potong, boleh diceritakan sedikit sebetulnya bagaimana Pak Rudi merasa tertipu? Artinya sejak awal Pak Rudi ditawarkan apa, kemudian berapa banyak yang Pak Rudi taruh gitu uangnya, dan apa janji yang tidak ditepati itu apa? Waktu itu investasi menaruh uang, lalu dengan menggunakan investasi emas juga yang melewati bank, dan saya akan mendapatkan bagi hasilnya. Saya lupa waktu itu berapa bagi hasilnya, tapi lumayan cukup besar, dan saya waktu itu menitipkan sekitar 150 juta, tapi setelah itu beberapa bulan kemudian dinyatakan bangkrut GBI dan tidak bisa mengembalikan uangnya ke yang sudah menginvest. Pak Rudi dapat informasi tentang GBI ini dari mana, Pak? Dari teman dekat, dari teman dekatnya istri saya. Baik. Member get member kantornya, Pak. Baik, Pak Rudi. Dan teman dekatnya istri Bapak itu juga merasakan hal yang sama dengan Bapak, artinya merasa rugi. Dirugikan juga? Iya, betul. Baik.
Pak Rudi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Landstock. Namun kita akan membahas apa yang akan dijawab juga dari narasumber kita kepada penelpon tadi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Landstock akan segera kembali usai jeda.